Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Pada kalian yang menonton video ini, untuk kali ini saya akan mereaksi satu video berkaitan dengan kunjungan artis Malaysia ke Indonesia, menjadikan dirinya amat terkejut kerana melihat ribuan jenis kuih yang terdapat di Indonesia. Mantap. Wow, guys, banyaknya jenis kuih, macam mana kuih-kuih yang ada di Indonesia. Jadi kita ni berbeza negara, jadi mungkin banyak kuih-kuih yang ada di Indonesia itu tidak terdapat di Malaysia, sehingga kan artis Malaysia ini amat terkejut ya melihat ribuan jenis kuih yang ada di Indonesia. Nah, jadi ayo sama-sama kita semak video ini, apakah jenis-jenis kuih yang terdapat di Indonesia. Jadi saya pun mau tahu juga kan, apa-apa jenis kuih yang ada di Indonesia. Mungkin di tempat kami tidak ada. Jadi ayo langsung saja kita sama-sama semak video ini dari channel Baby Shima, penyanyi dangdut Baby Shima ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Itu Baby Shima punya channel. Jadi ayo kita tengok macam mana Baby Shima ni terkejut lihat ribuan jenis kuih di Indonesia. Terlalu banyak katanya. Jadi langsung sejak kita simak video ni, guys. Jom. Baby Shima viral dia nih, guys. Hai, assalamualaikum semua. Okey, sekarang hai. Jam pagi dah. Okey, 2 pagi. Shima berada. Yuk, masih ngeluyur lah Baby Shima. Subuh-subuh ngeluyur. Ha? Banyak kuih tau kat sini. Kalau korang nak tahu kuih. 2 pagi pun masih ada jual kuih sana, guys. Siapa yang ada yang menarik yang banyak sangat, korang ikut Shima, okey? Ini di mana nih? Di Jakarta kan nih? Suasana malam di Indonesia. Wow, ini mulai sudah nampak kuihnya. Wih, cantiknya. Hah? 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 Jep. Yang ini nih kuih-kuih apa ya? Ada di sini nih, guys. Ay, kenapa saya boleh lupa nih? Kuih... Eh, terus lu. Wih, malam-malam ya, masih lagi ramai orang jual kuih. Kuih apa tadi itu ya? Ah, ini selalu nampak. Selalu nampak. Warna hijau tuh. Kuih apa ya tadi itu, guys? Ya Allah, besar gila tempat ni, okey. Tengok belakang Shima. Banyak Ui. Lampu, besar sangat. Okey, Shima tak sabar nak tengok. Mau dipigi ni, guys, nanti. Okey, Shima. Ya, banyaknya, guys. Masya Allah. Wow, enak banget. Wuih, warna-warni, cantik, guys. Menarik perhatian lah. Menarik perhatian pada cake. Mantapnya. Ini apa, ice cream? Wow. Wih, cantiknya. Cantik juga. Dia pun kecantikan. Ini agak-agak. Yang ini keknya. Oh, wih. Nah. Ih, enaknya. Habis kan ini, guys? Dibeli ini, guys. Dia tidak basi kah kalau macam 1-2 hari gitu? Tapi itu yang diikat-ikat tuh apa namanya itu ya? Selalu saya nampak tuh di sini, guys. Ada juga. Oh, ini lagi. Ini nama dia bacang. Khas makanan orang Sunda. Oh, ini bacang. Pulut ya? Daging. Daging sama? Daging. Daging sama beras. Oh, saya tahu sudah, guys. Kalau yang ini nih. Ini nih di sini dipanggil buras. Burase. Oh, daging baru ingat. Lama betul baru teringat. Buras. Ini buras. Oke, betul kah? Sama kah? Lontong. Hah? Lontong?
Yang itu yang macam itu nasi nasi apa ya, nasi dihimpit begitu, dibungkus ini beras tuh. Tapi tidak tahu sama kah tidak, tapi bungkusan dia sama guys. Ada di sini. Enggak apa? Nanti kita tengok di sana nanti. Adih, no, banyak ya guys. Warna-warni menyelerahkan. Tapi ramainya orang pergi jual kue sini guys, penjual-penjual kue ini. Sungguh ramai ya. Ini lagi cake. Wow. Ada Doraemon lagi. Wow. Ada apa nih? Ultraman-Ultraman enggak? Cake. Eh, cake lapis pun ada kat sini. Okey, cake lapis. Cake lapis. Kalau sini warna-warni nih cake lapisnya. Wah, cantik kan? Oh, iya enak nih guys. Wah. Ayo makan bandungnya lapis segit. Ayo banyak. Banyak. Cantik dia punya kotak-kotak lagi cantik. Oke, apa ya? Ini jam 2. Ini Baby Shima bilang jam 2 pagi. Tengah malam. Ini tempat. Gila guys, cantik disusun rapi. Buat acara kan? Acara selamatan. Ya, syukuran, pesta, nikah. Syukuran, pesta, nikah pasti ada. Wajib ada ya? Wajib ada. Oh, wajib. Macam gini ya? Ya. Oh, disusun cantik-cantik macam ni. Begini cara susunannya. Dihias. Oh, untuk acara-acara macam kenduri, nikah begitu ya. Ini lagi kue-kue ni. Ini apa? Tampar. 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 Yang ini ni saya bilang tadi buras. Tidak lama Baby Shima ini terkawin lah ini orang Indonesia guys. Carikan dia dulu teman dari Indonesia guys. Baliklah Baby Shima. Ini apa pula? Nangka. Nangka dalamnya pisang. Nangka campur pisang. Kreatif. Tapi yang banyak lah guys nih. Wah. RM10.000. Mau pilih-pilih. Banyak tengok. Oh ya Allah. RM10.000 RM3. Wow. Murahnya guys. RM3 begini banyaknya. Murah ya. RM10.000 aja. Eh, nak minta duit. Makasih ya. Oh, mau apa nama pasar ni nanti? Mau cek ini tu mana tempatnya nih? Ini orang berbalikan sudah nih. Kemas-kemas barang sudah ya. Okey, dah sejam Shima kat sini pusing-pusing. Sekarang Shima nak. Cuma yang saya nampak yang jenis nak bawa balik. Ini nak makan, nak rasa. Bungkus-bungkus macam ni banyak. Indonesia. Jom pulang. Wah, senang hati Shima. Banyak beli kue. Ini cake. Tuh, berapa? RM20.000. Kalau RM20.000, maksud RM6. Ya Allah, murah. RM6 guys, RM20.000. Masya Allah. Murah. Beli. Nah, ini buat sini. Ini buat sini. Bos gondrong namanya. Oh, iya. Sini kalau enggak RM20-30. Wah. Ini apa? Apa ya? Wih, cake-nya berbunga-bunga, cantik coraknya. Wah. Nah, akhirnya dia beli. Begitu dong, Shima, beli. Tapi tadi murah lah, guys. RM3 saja. Tapi tengah malam pun masih berjualan ya sana. Jam 12, 2 tadi dia bagi tahu. Oke.
Begitu banyak kuih-kuih yang terdapat di pasar Indonesia, guys. Ribuan jenis kuih. Memang terlalu banyak. Memang, wow, itu salah satu daya tarikan juga ya kepada yang mau berkunjung ke Indonesia. Seharusnya datang ke tempat ini untuk menikmati pelbagai jenis kuih. Ribuan jenis lah kuih di sini yang saya tengok. Wow, sampai tidak teringat sudah apa-apa jenis kuih di situ. Tapi apapun memang banyak sangat ya. Saya rasa hairan sampai jam 2 pagi masih berjualan kuih di situ. Dan murah-murah ya guys. Wow, ini satu nikmat memang mantap lah kan. Sedap-sedap kuih yang terdapat di Indonesia nih. Saya ada satu kawan hari itu, bila kami makan di Kuala Lumpur kan, saya makan sup. Dia bagi tahu tidak lawan sup di Indonesia. Kalau rasa sup di Indonesia. Jadi saya pun rasa okay, tidak apa. Nanti datang ke Indonesia, saya akan cari sup di sana. Soto sup, sup lah, sup tulang begitu. Nah, ini satu perkara yang menarik dan info terbaru saya terima berkaitan dengan terdapat banyak jenis kuih di Indonesia rupa-rupanya ya. Jadi ini Baby Shima nih memang selalu berkunjung ke Indonesia. Dia ini seorang artis ya, bermula dari small. Akhirnya dia diangkat ataupun jadi artis lah. Sampai sekarang dia selalu ulang-alik di Indonesia, Malaysia dan banyak lagu-lagu yang dia nyanyikan ya, lagu-lagu dangdut begitu. Kalau di Malaysia ada juga albumnya tuh guys, bersama dengan Flow 99. Itulah Flow 99. Ini video bagus ya. Bila kita tengok di sini terdapat banyak jenis kuih-kuih yang ada di Indonesia. Memanglah kan kalau Indonesia dia pelbagai ragam, lepas tu budaya, etnik beratus-ratus begitu. Jadi dorang punya masing-masing dengan dia punya etnik, mungkin ada dia punya jenis masakan ataupun jenis kemahiran. Jadi tidak heranlah kalau Indonesia itu terdapat banyak jenis masakan. Kalau di Asia Tenggara nih, Indonesia lah yang saya tengok yang raja pada makanan ya. Maksudnya pelbagai jenis makanan dan masakan yang terdapat di Indonesia. So itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dan perkara ini? Satu lagi guys, di mana pasar nih guys? Pasar apa nih? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi itu saja, insyaallah nanti ada masa saya akan datang ke Indonesia, mau datang juga ke tempatnya ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.